lebih banyak lagi anak muda yang masuk politik, tapi anak muda yang memang juga mempersiapkan dirinya untuk masuk politik. Jadi pendidikan politik itu penting. Kalau kita mau jadi fotografer, kameraman, makeup artist, bahkan itu kan ada kursusnya. Politik kan nggak semua orang berangkat dari S1 jurusan ilmu politik seperti saya. Akhirnya saya khusus ngambil S2 ilmu politik, tapi kan tidak semua orang punya waktu yang cukup panjang 2 tahun hanya untuk mempelajari. Harus ada short course pendidikan-pendidikan politik yang masif, yang mengajarkan anak-anak muda kita pertama partisipasi politik, yang kedua bagaimana untuk masuk menjadi politisi yang baik itu seperti apa. Politik itu, esensi politik itu apa, itu kan tidak banyak diajarkan.